Okay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رَبِّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة بلساني يفقهوا قولي رَبِّ زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين أما بعد ثمان <applause> سمواه مريم لنجد كان غازي كتاب الاقتصاد الى روح نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم الى الأنبياء والمرسلين الى الأولياء والشهداء والصالحين وإن أرواح الأئمة إمة المجددين والمؤلفين والمسنفين الله في سلطان الأولياء الشامت القادر الجيلاني والإمام الجنيد البغدادي وحجة الإسلام أبي خامد الغزالي والشيخ الأكبر مكتن بن عربي والإمام بن الحسن الشاذلي وإن أرواح أولياء الله تعالى في هذه السندرة خصوصا أرواحها واللصوة وروح خبالي جدنا جدينا بأحمد متمكن قد سباه أسراره من ورد من دم بركاته من فعنا بعلمهم وأمدنا بمددهم وإلى أرواح علمائنا مؤسسي جمعية نهضة العلماء والجمعيات الإسلامية الأخرى خصوصا روح حضرة الشام بأشم أشعري شيخنا خالد البنكالان كي وهاب كي بشي سنسوري كي واحد قسدور أسعد كي أحمد صديق كي معصوم كي علي معصوم كي عبد الله السلام كي سال محفوظ كي بشري مصطفى كي ارواني غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم ويعل درجاتهم ونفعنا بعلومهم والى ارواح سائر ابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا خصوصا روح ابيك يا عبد الله رفاعي وروح أمي يا سلامة وروح أمي يا فضمة وبر الله ذنوبهم وَسُدُرَ عيوبهم ويعني درجاتهم شيء لِلَّهِ لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Al-Iqtisad halaman 172. Wa qawlihi ta'ala fil hadithil qudsi, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an. Wa qawlihi, dan seperti firmannya atau ucapannya, firmannya Allah Ta'ala fil hadith di dalam hadis Al-Qudsi. Jadi hadis Qudsi ini itu seperti seperti uh, hadis sebelumnya. Hadis yang bunyinya yanzilullahu ta'ala ila sama dunia. Allah itu turun setiap malam ke langit dunia. Jadi kita ini masih bahas soal bahwa Allah itu tidak mungkin Istiqrar ya menetap berada di uh, di atas singgasana sana ya. tidak mungkin itu karena ya alasannya karena Allah ini bukan merupakan jauhar atau arot ya bukan merupakan benda atau barang yang ada wujud fisiknya sehingga tidak mungkin Allah itu dikatakan berada di atas atau di bawah atau di samping kiri kanan depan belakang tidak bisa ya walaupun di Quran ada ayat yang uh, menegaskan Allah itu ar-Rahman al seperti diterangkan kemarin malam ya ar-Rahman Allah maha Rahman itu istawa al ya, berada atau duduk istawa itu hanya duduk menetap duduk di atas hingga sana nah ayat ini tidak boleh difahami secara harfiah uh, sebagaimana hadis kanji nabi ta'ala ila sama dunia Allah turun ke langit dunia setiap malam itu juga tidak boleh difahami secara harafiah nah apa namanya uh, hadis tadi itu yang ta'ala ila sama'i dunia itu uh, statusnya ya, cara kita memahaminya ya, yang tidak boleh harafiah tadi itu itu juga wakakaulihi dan sebagaimana firmannya Allah Ta'ala fil hadithil kudsi di dalam hadith kudsi hadith kudsi itu artinya hadith yang eh, apa namanya yang naratornya atau pihak yang yang mengucapkannya itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tapi melalui kanjeng Nabi tetapi hadith kudsi itu tidak sama dengan Quran jadi hadis Qudsi itu hadis disebut hadis karena diucapkan oleh Kanji nabi tetapi Kanji nabi hanya menceritakan Allah yang mengucapkan kalimat itu nah hadis Qudsi itu harus dibedakan dengan atau dari Al-Qur'an ya, kalau Al-Qur'an itu tidak hadis ya Al-Qur'an itu firman Allah hadis Qudsi itu juga firman Allah sama cuma bedanya adalah kalau hadis Qudsi itu firman Allah yang diceritakan oleh kanji Nabi. Nah ini Allah ber, berfirman atau berkata ya kita nggak bisa menggunakan kata berfirman karena karena kalau istilah berfirman itu biasanya dipakai dalam konteks Al-Quran ya Allah berfirman dalam Al-Quran tapi kalau dalam hadis Qudsi ya Allah berkata ya kata-kata Allah man shibran ilaihi man barang siapa Ya, ini ucapan Allah ini ini kata-kata Allah diceritakan oleh kanji Nabi man barang siapa takar mendekat orang ini ilaiya kepadaku shibran satu jengkal ya shibran satu jengkal ya. Taqarrabtu, maka akan mendekat aku ilaihi kepada orang ini ziraan satu depa satu jengkal itu hanya satu langkah kaki itu loh ya dengan melangkah satu kaki itu namanya satu jengkal ya kan Nah kalau jenengan menuju mendekat kepada Allah satu jengkal maka Allah akan membalas mendekatimu satu depa satu depa ini ya sini ukuran tangan lengan tangan ini ya, ini namanya ziraan ya Nah ukuran panjang lengan tangan dengan satu jengkalnya kaki itu lebih panjang mana ya lebih panjang apa namanya uh, satu jengkal kaki artinya kalau Allah kalau anda kalau kalian kalau sampean ya, mendekat terkorup kepada Allah satu meter Allah akan mendekatimu lebih cepat ya. uh, apa namanya uh, sorry shibran itu satu satu apa namanya satu bukan satu jengkal ya satu shiburon itu ukuran ini loh satu tangan ini loh ya satu telapak tangannya punya Sibron ya sa apa namanya kalau dalam bahasa Jawa itu Sibron itu satu saya lupa makna Jawanya itu satu depa depa itu ini loh satu satu ya satu ini satu telapak tangan yang punya Sibron itu ya, sakilan nah dalam bahasa pondoknya itu shibron sakilan eh, maaf tadi saya keliru ya shibron itu sakilan bukan sejengkal sakilan ya, satu panjang jari-jari ini jari-jari uh, ibu jari dan kelingking ya ya kira-kira berapa senti ini ya 20 senti kira-kira lah ya. Jadi kalau kalau Anda mendekati Allah itu satu satu kilan ya, satu se sepanjang ini telapak tangan sampean Allah akan membalasnya mendekati sampean satu depa Artinya Allah lebih cepat kepingin mendekati kamu Kamu mendekati Allah satu meter Kamu mendekat kepada Allah satu meter Allah membalasnya dengan mendekati kamu dua meter Kira-kira begitu Waman dan barang siapa Atta yang mendatangi orang ini ini kepadaku Yamshi dalam keadaan berjalan ya santai maka ata itu akan mendatangi aku hu kepada orang ini harwalatan dengan tergesa-gesa dengan apa itu melaku ngecek melaku cepat-cepat itu harwalah itu bergegas itu harwalah ya. nah ini hadis kursi hadis ini maknanya tentu saja uh, sangat jelas ya jadi, seberapapun sampean itu ingin mendekati Allah, Allah lebih cepat mendekat kepada kamu. Asal kamu membuat inisiatif mendekati Allah. Kalau kamu tidak punya inisiatif mendekati Allah, Allah yang tidak akan mendekati kamu. Tetapi, kalau kamu punya inisiatif mendekati Allah, sejengkal saja atau satu meter saja, Allah akan mendekati kamu dua meter. Kamu mendekat kepada Allah, berjalan kepada Allah. Apa namanya? Mendekat kepada Allah dan berjalan sejauh 10 meter, Allah mendekati kamu 20 meter atau 30 meter. Kalau kamu mendekati Allah dengan jalan kaki, Allah mendekatimu dengan cara bergegas. Jadi Allah ini lebih cepat kepingin menemui manusia ketimbang manusia menemui Allah. Ini makna hadis ini, artinya jenengan ini kalau punya inisiatif baik, ingin mendekati Allah, Allah, Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Tetapi kalau sampean tidak punya inisiatif apa-apa, ya Allah nggak akan mendekati kamu. Jadi Allah itu mendekati kita kalau kita punya inisiatif, kita punya punya apa ya, punya kehendak untuk mendekati Allah. Nah ini hadis ini kalau difahami secara apa adanya tentu menimbulkan soal. Karena di sini Allah digambarkan Allah itu mendekati manusia satu depa. Mendekati manusia dengan bergegas. Ini kan seolah-olah Allah itu punya kaki berjalan. Ya kan? Padahal Allah kan tidak punya kaki seperti manusia ini. Nah bagaimana memahami hadis ini? Nah hadis ini, ini cara memahaminya ya sama dengan hadis sebelumnya. Fa'innal harwalata, karena sesungguhnya harwala, ya berjalan dengan bergegas itu ya. Intel jahili menurut orang, bagi orang yang bodoh, yang tidak tahu, dulu menunjukkan al-harwala ini ala naqlil al Untuk menunjukkan atas eh, memindahkan apa namanya Telapak-telapak uh, kaki, ya. artinya hmm. orang berjalan bergegas itu artinya kan telapak kakinya maju. Wasiatnya dan kerasnya lari, jadi lari kencang itu namanya al-harwalah. Ya. Harwalah itu bergegas lari dengan kencang sampai mendekati Allah, jalan santai, Allah mendekati kamu dengan bergegas lari. Jadi kata harwalah ya bergegas ya. Itu itu menunjukkan seolah-olah Allah itu lari dan karena lari ya Allah punya kaki seperti manusia Wa ya. kata dan sebagaimana al harwalah al ityanu datang, Allah datang itu. Itu datang itu kan gambarannya seperti manusia datang. Datang pakai mobil, pakai jalan kaki atau naik sepeda ya. Nah, ungkapan al itian datang itu ya dulu menunjukkan al itian ini alal -al terhadap kedekatan fil masafati dalam jarak karena datang artinya mendekatkan. Itu itu menurut atau bagi orang yang yang al-jahil, yang bodoh, yang tidak punya pengetahuan akan memahami hadis ini seperti itu. Wa indal dan menurut orang yang punya akal ya dulu menunjukkan ya al ityan ini alal makna terhadap makna al matlubi yang dicari makna yang di dicari dalam proses berdalil ini ya makna yang dicari melalui penalaran ini makna itu berupa min kurbil masafati yaitu berupa dekatnya jarak bainan nasi di antara manusia wahua dan jarak yang namanya kurbul masafah bainan nas itu adalah kurbul karamati kedekatan berupa kemuliaan wal inami dan memberikan nikmat jadi wa anna makna dan sesungguhnya maknanya hadis kursi ini adalah anna rahmati sesungguhnya rahmatku wanek mati dan nikmatku asyadu itu lebih 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 besar ya lebih kuat insibaban uh, mengucurnya ilah ibadi kepada hamba-hambaku min to'atim daripada to'atnya mereka ilaiya kepada aku jadi makna hadis ini jadi Allah itu mendekati manusia dengan kecepatan pace yang lebih cepat daripada manusia mendekati Allah. Ketika manusia mendatangi Allah dengan berjalan, Allah membalasnya dengan mendatangi mendatangi manusia itu dengan lari cepat harwala. Nah, ini datang itu, istilah datang itu. Itu kalau menurut orang yang tidak punya pengetahuan, orang awam akan memahaminya datang itu ya artinya mendekat dari segi jarak, jadi Allah mendekati kita, jaraknya makin dekat dengan kita. Artinya Allah itu berada di sebuah arah tertentu, ya. Misalnya Allah itu mendekati kita, dekatnya dengan kita satu meter, misalnya. Nah, jarak seperti ini, ini kan jarak yang menunjukkan tempat. Ini kalau menurut orang yang tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan orang awam. Jadi kata-kata Allah datang itu difahami seperti manusia datang, yaitu jaraknya mendekat. Tetapi kalau bagi orang yang 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 punya ilmu, ya akan memahami hadis ini dengan cara berbeda. Maknanya adalah, ya Allah itu mendekati manusia dengan cara memberikan nikmat dan memuliakan manusia. Jadi dekat itu kan macam-macam. Ada dekat itu artinya orang itu punya pangkat, punya kemuliaan. Kalau sampean itu dekat dengan raja, itu kan sampean punya punya status sosial yang tinggi itu. Orang akan melihat sampean dengan hormat. Karena kalau orang dekat dengan orang yang berkuasa, orang yang mulia, ya kedekatan itu menunjukkan kemuliaan. Jadi artinya apa? Artinya hadis tadi itu adalah bahwa rahmatnya Allah, nikmatnya Allah itu mengucur kepada manusia itu lebih cepat daripada kecepatan toatnya manusia itu kepada Allah. Jadi Allah itu nikmatnya mengucur kepada kita, melimpah kepada manusia. Ya begitu cepat, lebih cepat daripada tindakan toatnya manusia sendiri. Manusia datang menuju ke Allah, berangkat ke masjid misalnya, berjalan, ya, sholat jamaah, itu kan manusia mendatangi Allah artinya manusia mendatangi Allah dengan jalan santai itu dibalas oleh Allah dengan melimpahnya nikmat dengan kecepatan yang jauh lebih besar daripada jalannya orang itu itu makna hadis ini Wahua dan makna ini adalah kama sebagaimana makna atau firman atau ucapan kola yang mengucapkan Allah Ta'ala fima di dalam riwayat dalam hadis eh, apa namanya kudsi yurwa yang dikisahkan ma ini fil didalam khabar di dalam khabar di dalam hadis ya ini juga hadis kudsi yang lain yang di situ Allah berkata laqad tala ta syauqul abrari ila liqa'i wa ana ila liqa'ihim la Lakotola sungguh eh, panjang, ya, sungguh apa namanya, lama. abrori, rontonya, rindunya orang-orang baik, orang-orang soleh. Ilalikoi ya. untuk menjumpai aku, menemui aku, menjumpai aku. Orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, itu rindu kepada Allah, sudah lama sekali rindunya kepada Allah. Wa ana dan aku Allah ila terhadap menemui al abror orang-orang baik ini la lebih besar syauqan rindunya. Jadi jenengan atau manusia rindu manusia yang soleh ya, rindu kepada Allah, itu rindunya Allah kepada mereka itu lebih besar lagi. Jadi hadis ini punya makna yang sama dengan hadis tadi. Nah, Allah rindu Rindu itu kan pekerjaan jiwa hati. Rindu itu kan mengandaikan suasana hati. Artinya, berarti kalau Allah rindu, apakah Allah itu punya jantung, punya hati, punya organ yang menjadi tempat rindu itu, organ tubuh, sebagai manusia punya organ tubuh yang menjadi tempat kerinduan. Apakah Allah itu rindu dengan cara seperti manusia seperti itu? Ya. Ta'ala maha agung, maha tinggi Allah, amma dari pengertian. Ya. Yufhamu yang difahami, ini. E, ma ini. min makna lafzi syauki. Dari maknanya ucapan atau redaksi istilah syauki, yaitu rindu. Diluat secara kebahasaan. Jadi nggak mungkin Allah itu disebut rindu dalam pengertian rindu yang dimaksudkan dalam penggunaan bahasa yang umum yaitu rindu itu suasana hati Allah nggak punya hati ya, kayak seperti manusia karena Allah tidak seperti manusia jadi nggak mungkin Allah maha agung untuk digambarkan kerinduannya dengan cara seperti itu ya. Fa sesungguhnya rindu. Apa itu asyauk itu? Sejatinya rindu itu apa? Nau'u alamin. Itu sejenis rasa sakit. Rindu itu kan sakit. ya. Wahajatun dan keperluan. Ya. Kebutuhan. Ilastirahatin istirahatin kepada rehat. Istirahat. Orang kalau rindu itu lelah kepengen istirahat. Karena sakit rindu itu. Wal dan ya, wahua. Dan Alam tadi itu rasa sakit atau hajatun ilas ini Itu ainun naksi, itu sejatinya, itulah sejatinya sifat kekurangan. Orang kalau merasa sakit, itu berarti punya sifat kekurangan. Allah tidak punya, tidak mungkin punya sifat kekurangan. Sifat-sifat Allah menunjukkan semuanya kesempurnaan. Jadi nggak mungkin Allah rindu itu kerinduannya Allah difahami dengan cara seperti ini, seperti rindunya manusia itu ya. Walakin Nah, sekarang maknanya rindu di sini apa? Walakin Tetapi kerinduan di sini itu adalah sababun itu menjadi sebab ya. Liqabulil mustaqi ilahi untuk menerima ya. Liqabulil mustaqi untuk uh, apa itu penerimaannya al Ilahi orang yang dirindukan itu kira-kira gitu, kira -kira gitu. likabulil ilahi ke, untuk terhadap penerimaannya orang yang dirindukan jadi kan, kalau rindu kepada seseorang itu kan kerinduan itu kan e, menjadi sebab ya sampai menerima orang yang dirindukan itu atau orang yang dirindukan itu menerima sampai karena nggak mungkin sampai rindu kok nggak menerima orang yang dirindukan orang orang seseorang merindukan orang lain itu berharap bertemu dengan orang itu artinya menerima kehadiran orang itu jadi ketika Allah itu rindu kepada manusia artinya Allah menerima manusia itu itu ya walikbalid dan menghadap alaihi terhadap ilaihi jadi ketika Allah itu merindukan manusia artinya Allah itu menghadap menuju kepada manusia memperhatikan manusia itu namanya alik alaihi wa ifadatin ni'ami dan mengucurkan melimpahkan nikmat-nikmat ladaihi terhadap al mustaqi ilaihi maka mengungkapkan Allah bihi dengan istilah asyauk as tadi rindu anil musababi dari sesuatu yang disebabkan Uh, jadi mengungkapkan dengan sebab, tetapi yang dimaksudkan adalah musababnya. Jadi sebabnya itu pak rindu, rindu itu menjadi penyebab orang yang rindu menerima, menyukai, ingin bertemu dengan orang yang dirindu yang dirindukan. Jadi rindu adalah sebab dari penerimaan orang yang rindu itu kepada yang dirindukan. Ketika Allah rindu kepada manusia, artinya Allah menerima orang itu. Jadi rindu itu sebab, alasan munculnya tindakan seseorang itu menerima orang yang dirindukan. Jadi ungkapan rindu tetapi yang dimaksudkan adalah akibat dari rindu itu. Jadi al al bis-sabab uh, wa-iradatil uh, musabab. Ya, itu dalam istilah uh, ilmu balagonya. Jadi sampean menggunakan ungkapan sebab, ya, sebabnya sesuatu, tetapi yang dimaksudkan bukan sebabnya, tetapi sesuatu yang menjadi akibat dari sebab itu. Yang dipakai istilah rindu, tetapi yang dimaksudkan adalah sesuatu yang diakibatkan oleh rindu itu. Yaitu apa? kepengen ketemu, memberikan nikmat secara berlimpah kepada orang yang dirindukan. Itu namanya Allah ibratu bisabab wa iradatil musabab ya mengungkapkan dengan sebab tetapi yang dimaksudkan adalah musababnya. Kama abbaro sebagaimana mengungkapkan Allah bil dengan istilah ghadab marah warido dan ridho ya rela senang ya Allah kadang-kadang kan mengatakan Allah marah Allah murka atau Allah ridho itu apakah artinya Allah murka seperti manusia murka enggak murka ini ungkapannya atau istilah yang dipakai murka, tetapi yang dimaksudnya adalah sesuatu yang disebabkan oleh kemurkaan itu, ya, ya. Meng mengungkapkan dengan watab, ya, tetapi maksudnya adalah an iradati sawabi ya, dari e, menghendaki, dip, menghendaki e, memberi pahala wal iqabi dan siksaan zaini huma yang keduanya ini adalah samratul ghadabi buahnya marah waridho dan wa musabbabahu dan sesuatu yang disebabkan eh, apa namanya eh, ghadab atau ya ghadab atau ridho fil adati di dalam kebiasaan manusia itu ya orang kalau marah itu kan artinya orang itu ingin membalas rasa marah itu menjadi menjadi sebab timbulnya uh, keinginan untuk membalas ya, Untuk me menyiksa, menimpakan siksaan itu. Wakadzalika tansaf sebagaimana Qawlihi ta'ala fil hadithil kudsi tadi itu atau sebagaimana ya lamma qala ketika berkata Allah Subhanahu wa taala di dalam atau lama ketika bersabda kanji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam <tik> al hajarul al aswadu yaminullahi fi ardhihi al aswadu hajar aswad yang ada di Ka'bah itu itu adalah yaminullahi tangan kanannya Allah fi Ardhi di dalam tak dalam buminya Allah ini hadis yang terkenal ya hajar aswad itu adalah tangan kanannya Allah di bumi loh kok disebutkan Allah punya tangan kanan ini berarti Allah itu kayak manusia itu. Nah hadis ini juga sama. Ya zunu mengira al jahilu orang yang bodoh orang awam. Anahu sesungguhnya kan Nabi arada menginginkan memaksudkan kanji Nabi bihi dengan hadis ini al yamina atau bihi dengan al hajarul aswat. Ya, eh, atau yaminullah tadi itu ungkapan yaminullah al yaminal muqabila al yamina arah kanan al-muqabila yang menghadap atau menjadi lawan lishimali terhadap arah kiri. Jadi orang yang awam memahami hadis ini seolah-olah tangan kanan itu artinya tangan kanan yang merupakan kebalikan daripada tangan kiri. Jadi seolah-olah Allah punya dua tangan itu. Lebih huwa yang tangan ini ya. Udhun, tangan kanan ini, udwun berupa anggota badan, murakabun yang disusun diterbuat min lahmin dari daging wadamin dan darah wa azmin dan tulang mungkasimun yang terbagi anggota badan ini biham sati asabi'ah terhadap lima jari-jari Tumma in fataha. Ini kalau orang yang nggak punya ilmu orang awam mengiranya begitu tangan Allah tangan kanannya Allah itu seperti tangan manusia ini tangan yang terbuat dari daging, darah, dan tulang, dan urat-urat, dan otot-otot, dan seterusnya. Tetapi, summa fataha, kemudian ketika membuka orang yang awam, orang yang al-jahil ini, basiro tahu terhadap mata batinnya al-jahil, mata akalnya orang yang bodoh ini, alima, maka akan tahu orang al-jahil ini, anna sesungguhnya Allah, Ingkana jika Allah alal arsy itu itu berada duduk di atas aras seperti dalam ayat tadi itu ar-rahmanu alal arsy stawa. Orang awam ini ya semula punya pikiran bahwa tangan kanan Allah itu seperti tangan manusia itu, ada lima jarinya dan seterusnya. Tapi kalau dia cermati dengan lebih dalam, dia akan tahu Allah tangan eh, hajar aswad itu adalah tangan kanannya Allah. Artinya kalau hajar aswad itu tangan tangan kanannya Allah berarti Allah ada di bumi. Tetapi di ayat yang lain dikatakan Allah duduk di atas singgasana. Lo ini kan tabrakan. Ayat yang satu mengatakan Allah di atas singgasana di atas sana. Di ayat yang lain atau di hadis kutsi ini dikatakan Allah di bumi karena tangan kanannya ada di bumi yaitu hajar aswad. Jadi ingkana jika ada Allah ini alal arsy di atas aras, yakunu maka tidak mungkin ada ya minuhu tangan kanannya Allah ini fil ka'bati di dalam ka'bah. yakunu kemudian tidak mungkin Allah ini hajaran aswad. yakunu kemudian tidak mungkin ya tangan kanan ini hajaran berupa batu aswadnya yang hitam. Tidak mungkin. Fayudriku maka akan tahu orang yang awam tadi al-jahil ini bi'adna maskatin atau muskatin ya dengan sedikit sentuhan namanya akal ya kpenalaran sesungguhnya istilah yaminullah tangan kanan itu tadi itu usti ustu itu dipinjam istilah yamin ini lil musafahati untuk berjabat tangan ya. karena tangan itu kan alatnya jabat tangan jadi kenapa manusia, kenapa hajar aswad itu kok disebut tangan kanannya Allah? Karena karena orang yang haji, orang yang tawaf itu kan disunahkan untuk istilam, menyentuh. Ya. ya menyentuh. Ya. Bukan mencium ya, yang disunahkan itu kan, ya disunahkan juga mencium. Tapi yang disunahkan dalam hadis itu kan istilah hajaril aswad. Menyentuh, menyalami hajar aswad. Seolah-olah hajar aswad ini adalah tangannya Allah. Jadi tangan kanan di sini, ungkapan ini dipinjam untuk pengertian ini. Yaitu bahwa supaya manusia bisa salaman. Tetapi tentu saja salamannya bukan dengan Allah ya simbolik saja, simbolik saja salaman dengan batu itu artinya simbolik seolah-olah manusia ini salaman dengan Allah. Jadi tangan kanannya Allah berbaha cerdas itu di, di istilah tangan kanan sini di sini dipakai sebagai sekedar untuk apa pinjaman saja karena orang itu tidak bisa salaman kalau tidak ada tangan lain yang disalami, ya kan? Jadi istilah yamin di sini itu dipinjam untuk sekedar memungkinkan menyampaikan pesan ini yaitu pesan salaman itu loh ya. Sampai itu disuruh salaman dengan Allah secara simbolik melalui hajar aswad ini. Pak Inahu karena sesungguhnya seseorang ya, atau al jahil tadi itu umiro diperintahkan orang awam tadi itu ya tentu saja yang diperintah bukan hanya orang awam saja semua orang yang tawaf ya istilah hajari untuk menyalami menyentuh hajar batu tadi itu watak pilih dan mencium hajar ini kama yuk maru sebagaimana diperintahkan orang tersebut orang awam ini bita kebili ya muluki untuk mencium tangan kanannya para raja-raja fasu maka -raja. dipinjam Allah istilah tangan tadi itu lidalika untuk makna e, musafahah dan takbil tadi itu wal kamilul dan orang yang sempurna akalnya al basiru yang mengetahui bilugoti terhadap bahasa bahasa Arab di sini leta azumu maka tidak menjadi masalah besar ya indahu bagi orang ini hadil umuru perkara-perkara ini dia paham ya itu jadi itu jadi masalah ya hanya orang-orang awam saja yang nggak yang yang, memper, yang mempermasalahkan hal ini. Fal yafhamu, bahkan memahami orang-orang yang kamilul akli ini ma'aniha ma makna maknanya uh, hadhil umur perkara-perkara ini Alal lebih hati-hati secara sebuntan langsung paham oh maksudnya tangan kanannya Allah di sini bukan Allah punya tangan maksudnya ya simbolik itu menunjukkan tangan Allah yang kemudian bisa disalami manusia, bisa dicium oleh manusia sebagaimana manusia itu juga mencium tangannya para raja-raja. Itulah makna dari hadis qudsi ini. Fal narji ila ma'nal istiwa wallahu a'lam. Mari kita tutup dengan bacaan salawat tibbil. Allahumma على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم سكيان وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته